guys, humus. Oh, humus ya. Ini humus. Okay guys, you open in the closet door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya guys, masih dari channel channel Om Barat guys, channel Om Barat. Okay guys, how are you? Good morning and kumahalam. Okay guys, di morning ini menjelang siang ya, saya mau ada acara mukbang ya, alias sarapan pagi sekaligus makan siang guys ya. Dan di video mukbang kali ini saya sendiri di kamar saya ya, kamar seperti penjara di bawah tanah guys ya. Dan di mukbang ini saya dengan menu makanan dari restoran bapak ya guys ya, karena semalam tadi malam majikan misuar ke restoran bapak ya, pulang jam 1 karena di bulan ini majikan sudah ada mungkin 6 kali ya ke restoran papaya itu, karena saya sering keluar masuk ke dalam. Jadi yang orang pekerjanya atau manajer atau yang lainnya gitu, jadi tahu saya gitu, katanya, "Oh masya Allah, saya kamu sering kesini," katanya sama majikan. "Iya masya Allah, bagus. Oke, nanti saya mau kasih bonus kamu," katanya. "Kamu mau?" kata Akil papa ya. "Oh oke okay, mau bingung sebelah saya dengan senang hati kalau dikasih bonus makanan, yang penting enak enak makannya enak," katanya. "Oh oke okay." Akhirnya saya dikasih bonus guys, karena saya sering ke situ sama majikan gitu ya. Saya kan kalau ke situ masuk paling ya numpang kencing gitu, jadi dia tahu karena saya dikasih bonus makanan. Oke, seperti apa nanti kita lanjut acara mukbang menu makanan dari restoran bapak ya guys ya, seperti apa. Oke, sebelum kita lanjut ke video, silakan yang belum berlangganan share, like, komen, dan subscribe di channel saya. Semoga channel saya semakin naik dan berkembang dan bisa seperti Bung Halilintar guys. Oke guys, saya doakan semoga kepada waras sugi beras barang akas guys, dan saya doakan semoga yang belum bisa berangkat ibadah haji umroh ke tanah suci Mekah dan Madinah, saya doakan guys ya, semoga bisa berangkat ibadah haji umroh ke tanah suci Mekah dan Madinah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan, kaifal bi khair, alhamdulillah. Oke guys, nanti kita lanjut acara mukbang restoran menu dari restoran papaya guys ya. Oke, sebelum kita makan, kita ini dulu guys, olahraga dulu sebentar ya. Oke, nanti kita lanjut makan guys ya. Nah oke guys, kita lanjut ya acara mukbang ya, makan siang, sarapan pagi menjelang siang ya, sarapan pagi sekaligus makan siang tuh. Lihat, papaya ya tuh, dari restoran papaya. Satu, udah dikasih berapa? Dua. Tiga ya, dan ini juga ada piring yang kecilnya. Empat, lima ya. Tuh, lihat menunya banyak banget guys. Kita unboxing satu-satu ya.
Lihat coba. Ini. Ini ayam guys ya. Daging ayam tuh, lihat. Diiris kayak gini ya. Kayak semacam kebab ya. Ini dari restoran Papaya ya. Saya dapat bonus dari pihak manajemen restoran Papaya ya, karena saya sering majikan ke sana, sering makan ke sana. Ini selata ya, khudor. Selatanya ini. Daun apa ini? Kayak gini ya daunnya guys. Nah, kita buka yang ini. Biasa ya. Ini tuh selada juga ini ya. Ini yang agak campuran tumis, kusbara ya, kurat ini ya, diiris-iris sama tomat sama khas tuh ya. Ini khas orang-orang Saudi gini ya. Penasaran saya ini. Menunya humus guys, humus. Humus ya. Ini humus. Ini namanya humus ya. Jadi ini kita nyoba makanan restoran Papaya khas Arab Turki mungkin ya, Libanon gitu. Ini khubus. Khubusnya kecil-kecil gini guys ya. Ini khubus warna brown ya, warna coklat ya. Jadi itu guys menunya ya. Kita jadi bukan nasi ya. Bukan enggak apa-apa loh ya. Kita coba. Kita dicoba guys. Kita coba makannya. Jadi pakai ini aja, tangan aja makannya ya. Kita makan sama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hamusnya gini, cocok gini guys. Kita makan selatannya nih. Ternyata enak juga guys ya makanan orang sini dari restoran Papaya. Dimakan kan gimana ya, ini cocok. Ini irisan kebab ayamnya ya. Ini ayam tadi panggang nih guys. Luar biasa. Sama humus ya. Jadi khususnya didolak, dicocok sama humus ini. Mana ada udangnya ini, udang guys. Wah kasus ini. Untung dilihat dulu, ini udang guys. Wah jangan dimakan guys, kasus saya. Makan ini khudornya ini. Oke. Enggak ada meja, jadi makannya gini aja ya. Kayak makan di sawah. Ini apa nih? Kayak kira cabai. Ternyata sama saya di Saudi makan restoran mewah itu ya, menunya sama aja kayak matam-matam yang lain gitu. Semua juga matam ada kayak gininya, hubus gitu ada. Ya sama gitu. Dari matam mana aja pasti menunya khas Turki, Libanon gitu guys.
Ada kentangnya juga, kentang batatis ya. Wortel. Masuk. Mantap jiwa menggelegar guys. Rasanya benar-benar ya, kalau menurut Mas Arima number one guys. Apalagi ini dapat bonus ya. Promosi karena saya sering, karena majikan saya sering ke sana. Sering makan di restoran Papaya ya. Udah 6 kali. Saya kan orangnya enggak ada gengsi. Kalau kita mau ada perlu masuk aja gitu. Kalau kita kan butuh kamar mandi apa, jadi mereka kan tahu gitu. Dan lihat saya, kita ketir Ijihina katanya. Oh bagus katanya, madam Ijihina, ayo ketir. Oke nanti bagus katanya kamu, nanti saya kasih bonus makanan kamu, mau nggak makanan ini? Kata saya mau loh kalau dikasih. Gitu guys ceritanya ya. Kata makanannya kayak gini ya, ya alhamdulillah. Mantap. Minumnya botol aqua gede. Alhamdulillah. Nah, cukup sampai di sini makan sarapan pagi menjelang siang guys ya. Menu restoran dari Papaya ya. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah kenyang guys. Oke, terima kasih. Semoga di video kali pagi ini makan menjelang makan siang, semoga bisa menghibur dan melaparnya ya. Oke. Mas Hari Channel pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Premios guys.